Kamu dah lukis tak dia punya luas, dia punya bentangan dia? Bentangan dia dah kan? Dah mesti boleh buatnya. Putra kan berapa? 154. Beribu-ribu lah. Okay, tengok depan. Okay, kamu tahu bentangan, bentangan bagi silinder dah tengok kan? Ha. Ni untuk yang lengkung ni, betul? Ha. Okay, dia beri kamu tinggi dia berapa? 35. Okay. Yang lengkung ini, yang lengkung ini dia jadi bentuk apa? Dia jadi bentuk bulat. Okay? Bulat, bulat. Lengkung tu membulat kan? Okay. Dari sini pusing ke sini kita panggil dia apa? Lilitan bulatan. Macam nak cari lilitan bulatan? Apa tengok saya pula? Lilitan bulatan. Cari lilitan bulatan. Tengok saya, kok ada kat muka saya ni formula lilitan bulatan. Eh, tak ingat? Tak ingat? Okay. Itu panjang yang ini. Kan? 35 sentimeter dia punya tinggi. Untuk panjang ini ke sini mestilah yang lilitan bulatan tu. Formula untuk lilitan bulatan adalah pi j ya. 2 pi j. So kita ada lagi 2 bulatan. Satu bulatan di atas, satu bulatan di bawah ya. Satu bulatan di atas, satu bulatan di bawah ya. Kita tidur tu. Yang ini apa? Bawah ini ya, di atas. Ya. Yeah. Kamu tengin. Ya. Yeah. Dengar betul-betul apa yang saya cakap. Bagi perhatian. Okey, untuk bulatan ini diberi kepada kamu diameternya berapa? 28 cm. Diameter yang ini dengan jejari yang ini sama ke lain? Samalah. Kalau ni dia, kalau ini jejarinya berapa? 14. So jejari ini 14 dah juga kamu gunakan sebab dia pada bulatan yang sama, tapak yang sama, betul? Ha. Betul betul. Tadi tak sama. Kan? Okey, kita ada 1, 2 dan 3 permukaan. Okey, luas 1. Luas 1 sama dengan panjang darab lebar. Panjang dia berapa? 2 pi j. Darab lebar dia 35. 2 ambil pi 22/7. J dia 28 bagi 2 tadi berapa? 14 cm. 14 kali 35. Okey, kira. Kalau tak tahu tanya. Kat mana tak tahunya? Berapa Rutra? Rutra. Kira. Aina. Aina. Rozaimi. 3. Betul. Betul. Itu luas 1. Luas 2. Luas 2 formulanya untuk luas 2 yang ini, ini bentuk apa? Bulatan. Formulanya 2 pi j. Wah, hebatnya. Pi d, pi d. Okey, pi j kuasa 2 pi 22/7. J dia berapa?
14 kuasa 2 berapa? Berapa? Berapa Najwa? Ha, tengok dia buat benda lain. Sengih, gelak. Sebab saya tak tahu. Berapa Afika? 616 cm per segi. Jadi luas 3. Luas 3 sama juga 616 cm per segi. Luas permukaan silinder sama dengan 38. Hah? Tambah 616. 616. Berapa? 4,300. Betul? Betul. Saya tak tahu. Betul-betul lah. Kamu yang kira. Ada kamu nampak saya tekan kalkulator? Tak ada. Betul-betul lah. Kalau kamu yakin jawapan tu betul, betul. Kalau kamu rasa salah, kira lagi sekali. Boleh? Ha. Kalau saya tipu, tipulah. Ya? Yeah. Percayalah. Ha. Ha. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Okey.